ini Miss Lena punya air, minyak goreng, dan juga pewarna. Ada pewarna biru, kuning, dan merah. Bagaimana caranya? Ikutin Miss Lena ya. Pertama-tama kita campur pewarna dengan minyak. Sini Miss Lena tadi sudah mencampur warna merah dan juga minyak gorengnya. Sekarang kita akan mencampur pewarna kuning dan juga minyaknya. Dituang secukupnya saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, setelah dituang, kemudian diaduk. Setelah itu, kita akan campur pewarna biru dan minyaknya. Kita aduk lagi. Setelah pewarnanya tercampur dengan minyak, anak-anak tuang pewarnanya ke dalam gelas yang berisi air. Kita tuang ya. Miss Lena akan masukkan warna merah, kemudian warna kuning, dan warna biru. Nah, bagaimana hasilnya? Wah, ternyata pewarnanya turun seperti hujan ya anak-anak. Ada merah, biru, dan kuning. Nah, semuanya turun satu persatu. Nah, sudah jadi anak-anak percobaannya. Silahkan anak-anak coba di rumah.